Hello, sama-sama kini anda bersama dengan saya iaitu Sam ataupun IT saya Sam Online ataupun dari ID di Flick Gaming iaitu Flick Sam. Hari ini kita akan main game Telephone 2, tapi untuk video kali ini kita tak buat gameplay, tapi kita nak buat unboxing dulu. Apa lepas ni tengok kita orang punya live gameplay sama ada masa ni anda tengah tengok ataupun tidak, saya tak tahu. Ini aku terbuka dulu, kita boleh pre-order bonus. Kalau kita pre-order game ni, kita dapat beberapa bonus, iaitu kita dapat 4 hari awal main Battlefront 2. Kita dapat beberapa crate macam battle pack dekat Battlefield 1 dengan Call of Duty. Lepas tu kita start buka dan tengok apa specialnya Battlefront 2 dulu. Sebab apa yang kita tahu, kita dah main di beta tu, memang seronok, memang kita mind blowing. Memang ini kita tunggu sama ni. Mungkin tak 100% perfect macam Battlefront 2 dekat PS2, tapi kita go with the flow kerana kita ada satu dengan force. We are one with the force. Yes, try to speak in English but not so fluent because it's for rubbish. Okay, let's start opening the crate now. Start with we're gonna start with start daily login crate lah, the most common one. Daily login crate. Okay, daily login crate kita ada, kita dapat buat yang pertama, kita dapat Darth Vader Furious Resilience. Ni apa ni, kita tak tahu, mungkin power ni setakat dia macam tu lah. Ok, yang kedua kita dapat crafting 4 5 macam tu. Yang kedua kita dapat, oh, kita dapat duit ataupun crate. Jom kita buka crate yang kedua. Crate yang kedua kita buka newsletter emote crate. Yang ni emote, not the droid emote. What kind of emote is this? Oh, only one. Oh, macam ni. Oh, oh yang ni, the famous, the famous, orang kata apa, the famous word from Obi-Wan Kenobi in Star Wars Episode 1, maybe Episode 4. Okay, for the third crate, we're gonna open the founder crate. Okay, this crate maybe contain a lot of special. Oh, one blue, maybe rare. Open the first Darth Maul. I sense your fear. What is this? Common emote. This is an emote. Emote saja. Oh, may the force be with you. Agak susah kita nak nampak lupa untuk buat benda ni. Kita cakap benda macam ni. Okay, kita dapat 3000 kredit kat sini. Jackpot. Oh, untuk yang ni kita dapat specialist. Okay, kita pergi ke crate yang keempat. Crate yang keempat kita akan masuk crate-crate yang agak power sikit. Tapi kita gunakan dengan assault upgrade apa semua. Kita cuba dulu dengan armored assault upgrade pack crate eh. Siapa yang kena. Okay, kita dapat purple lah. Purple kalau dekat Fortnite agak rare weapon lah. Belum legendary lagi, tapi agak rare. Kita buka yang putih. Okay, kita dapat reduce recoil. Lagi buka yang kedua pula. Dapat siap tu. Okay, we're gonna open the purple one. Ho, we got the improved thermal detonator. Okay, apa kata kita buka yang kelima ke atau keenam, saya lupa lah. Kita buka heavy metal upgrade pack crate pula. Kita lihat siapa yang kena. Okay, kita nampak kat sini kita ada 3, 2 yang biasa, 1 warna purple. Kita buka yang pertama dulu. Kita dapat heavy punya weapon. Solder heavy blaster with major rate of fire and high damage output.
thank you guys for giving me this opportunity to use it earlier in the game and to play this game 4 days early. Thank you. Auto cooling. Okay, kita buka yang malam purple pula. The red one. Okay, kita dapat improve combat shield lah. Kita tahu yang heavy memang ada combat shield, tapi dia dapat improve lagi. Mungkin dia dah mungkin lagi power lah. Okay, jom kita buka crit yang seterusnya. Kita buka master specialist. Tak nak elite dulu lah. Kita buka elite officer upgrade. Kad yang pertama. Kita dapat reduce recoil untuk blur 1120. Tahu kita quick-quick je. Seterusnya kita dapat officer punya weapon. Okey, kita buka yang the rare one ataupun uncommon. Kita dapat ni bumut ke apa ni? Oh, epic takat. Okey, tiba masa untuk kotak-kotak yang kata apa, memang power lah. Semua specialist crate gonna open it now. Start from the master specialist, then we go to Ray pre-order crate dengan Kylo Ren pre-order crate. We start from the master crate. Dan calon yang pertama, dua zoom. Calon yang kedua kita dapat menentang ni. Ikut-ikut ke? Ya. Yeah. Okey, untuk calon yang ketiga ataupun the rare one. The one the force. Okey, kita dapat trip mine. Lagu juga ni. Okey, kita buka Ray pre-order crate. Ha, we sampai juga masa kita ke Jedi. The Jedi training, the Padawan in training, the one under Luke Skywalker, currently under Luke Skywalker in the Last Jedi movie. Open the first star card is the Jedi training skin. Ini rupa dia dekat dalam tu dalam The Last Jedi. So kita dapat special sikit, dapat awal. Kalau yang mana yang tak pre-order boleh dapat juga, tapi kena dapatkan setakat tu. Okay, kita buka yang kedua. Tapi ketiga-tiga ni tinggal yang rare ataupun yang purple lah. Kita buka yang pertama. Kita dapat far side ni, benda ni. Okay, kita buka yang kedua. Yang kedua kita dapat Millennium Falcon Experience Scavenger. Ini untuk Millennium Falcon lah sini. Okay, untuk Millennium Falcon Han Solo punya. Bagi yang tak kenal Han Solo, sila Google sekarang. Sebab nanti ada film Solo di mana origin Han Solo ataupun Han Solo Solo movie. Okay, kita dah terbuka pula crate yang betul, card yang ketiga. Kita dapat Rey punya star card. Jom kita pergi kepada Kylo Ren, the son of Han Solo and Princess Leia. Han Solo telah mati di movie yang paling latest, iaitu di mana anaknya sendiri ataupun Kylo Ren yang tikam. Mungkin movie yang kedua ni kita dapat kita nampak apa tu? Kita nampak yang Princess Leia kena tembak oleh Starfighter daripada orang kata apa? Anaknya sendiri iaitu Luke pula. Kylo Ren nak tembak. Adakah Kylo Ren akan tembak mak dia pula, akan bunuh mak dia pula? Dan ada satu part tu kita nampak Kylo Ren berikan tangannya kepada Rey. Adakah Rey akan ke dark side? Saksikan nanti. Okay, kita dah buka untuk kotak apa tu, crate Kylo Ren. So we gonna start with the white one, the uncommon one. Kita dapat skin ni untuk unmask. Oh, ini adalah muka Kylo Ren kalau nak tahu. Agak bengis kat situ. Tapi kita nanti kita tahu skin dia. Kita buka yang kedua pula. Yang kedua, yang ketiga dan keempat ni semua purple. So apa-apa pun semua rare. Oh, kita dapat Kylo Ren solid freeze. Ah, yes. Boss. Okay,
kita buka yang ketiga. Oh, kita dapat Starfighter punya. Kita dapat ini, dia punya ni, dia punya file tu ship. Okey, jom kita pergi kepada kad dan seterusnya. Kita buat secara pantas. Dapat kalau power breach. Ni pulse increase area effect. So kuasa dia yang mana dia boleh tarik tu. So dia ada lagi besar area dia. So watch out guys. Okey, kita dah pun berjaya buka ke semua crate. Dan kita nampak sendiri apa kita dapat. Apa-apa pun, kalau yang nak tengok gameplay dia boleh tengok malam ni mungkin. Hari ni kita bagi tengok setakat kita je. Apa-apa pun, harap-harap anda dapat like video ni, subscribe pada channel kami. Dan jangan lupa tengok kami punya live gameplay malam ni mungkin. Malam ni kita tak tahulah bila korang tengok video ni kan, petang ni ke apa ke dia. Esok mungkin tengoklah kita punya live gameplay. Okay, sampai jumpa je. Daripada saya, saya Monai ataupun Freaky Sam daripada Freak Gaming Malaysia. Apa-apa pun, kalau anda ingin melawat kami di Freak Gaming Studio di Bandar Seri Damansara, kita ada buat promosi RM10 untuk 3 jam. Mari kita buat mesra dengan Sam sendiri. Saya bukan artis, tapi saya mesra. Boleh datang. Okay, sampai itu je. Apa-apa pun, harap anda enjoy. Siapa-siapa yang dah tengah main tu, dah pre-order, dah dapat. Kita semua adalah satu. We are one with the force. Thank you very much. Assalamualaikum.